masak daging gitu gak sih? Hey. Yo, what's up? Balik lagi di channel Buzzbro. Yo, thank you buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Oke guys, kita akan kembali mereaction-reaction santuy lagi. Ya pokoknya tonton video ini sampai akhir dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja mulai videonya. Check this out. Wow. Jelalatan amat. Wah, aduh. Ada aja ya caranya, bisa aja nih cewek. Kata gua mah udah, Bang, kandangin. Jual sempak online, soal ukuran bisa difotokan dulu. Wah, kacau nih. Bayar COD juga boleh, yang mau pesen langsung inbox aja. Mungkin dia cuman pengen melihat pap-pap dari cowok-cowok ini mah. Waduh. Wah, mantap ini mah, bening-bening banget. Cita-cita gua banget nih, kerja dikelilingi cewek-cewek cantik kayak gini. Jadi udah kalau kayak gini mah auto ngaceng tiap hari. Semangatnya, maksudnya semangatnya ngaceng tiap hari guys. Mantap. Apa ini, masak mie? Aduh, pecah anjir. Udahlah, mending gak usah disuruh masak lagi anjir. Abis piring di rumah ntar. Loh. Wah, ternyata jualan anjir. Kirain suruh tolong bukain gitu. Nyoba skincare ah biar ada ganteng sikit. Nah. Boleh lah, Bang. Apa salahnya pakai skincare gitu untuk supaya penampilannya lebih menarik. Lengah dikit jadi Jeffrey Nicole. Ini mah bukan terbawa arus lagi, terbawa arus badai. Before. Apa ini, masak seblak apa ya? Waduh. Hati-hati Neng, ntar masakannya nggak jadi, rumah habis. Waduh, nonton yang berotot-otot. Bang, udah Bang, aduh. Geli liatnya anjir. Dipaksa dong. Ya ingat ya buat para cewek-cewek, pria berotot belum tentu suka wanita. Wih, Spider-Man. Widih. Gila, atraksi di sekolah. Lah. Spider-Man kepencet emot kayaknya nih. Widih, nge-gym Bang. Mantap. Hey. Nge-gym badan bukannya sehat, malah masuk rumah sakit ini manjir. Kenapa nih? I've got 99 problems. But a bitch? Ain't one. Wah, anjir. Bisa gitu ya, jadi kelihatan agak membesar dikit ya. Ya tapi walaupun kelihatannya beda ya, rasanya masih tetap sama. Gak bisa Yura, kita memang sudah seiman tapi masih satu tempat wudhu. Oh shit man. Udah Bang, cukup Bang, hentikan. Bahaya kalau masih satu tempat wudhu. Aduh, pedang lo. Wajib. Wajib sampai tumpah-tumpah wabah lo. Kilo. Sound hore-hore gitu gak sih ini? Ya sebenarnya sound hore itu buat apa sih guys? Gak ngerti gue sumpah deh. Faedahnya apa? Perasaan cuman mengganggu ketertiban doang deh.
Widih, bener, mantap bang. Wow, wow, 4 bro, banyak-banyak amat bang, 4, emang kuat. Gak kebayang gitu punya 4, satu aja kadang bikin pusing. POV cowok susah ditebak. Wah, benar-benar susah ditebak. Sampai nyembur gitu. Hey! Abis ngeronda kayaknya si bapak nih. Masak daging gitu gak sih? Ini mah udah bukan daging bakar lagi, udah jadi fosil. Dibakarnya 2 hari 2 malam apa gimana nih? Nyiram kuburan almarhum sahabatnya dengan air maca karena minuman favoritnya. Jadi takut disiram kawa-kawa. Oh, udah bang, lu mah di alam kubur di blacklist bang. Gara-gara kepikiran drama Loli sampai gak fokus main badmintonnya. Waduh, mantap ini. Refleksnya bagus amat, Neng. Waduh. Aduh, di YouTube ada tutorial menjadi kok bulu tangkis gak ya? Ketika lebih memilih pasangan kaya raya daripada yang ganteng. Oh, yeah, yeah. Oh, bisa gitu ya, cewek. Mantap, Neng. Yang penting hidupnya nyaman, shopping terpenuhi, shock dikit mah gak masalah. 3M masih menjadi misteri apa? Tadi mundur standarnya nggak dinaikin, giliran mau turun mau berhenti standarnya nggak diturunin. Aduh, nggak paham gue. Beb, aku sendiriannya di rumah, papa lagi golf. Waduh, langsung OTW. OTW ke tempat golf. Cewek-cewek lebih suka yang sudah matang ya. Untung bapak gue tukang kuli bangunan. Tuhan tidak tidur, kita aja yang suka ketiduran. Iya. Wah, aduh. Pohon pisang lagi diem, memang dikecup-kecup aja nih. Aduh. Bang, Anda sudah menodai pohon pisang. Kamu bisa masak nggak sih? Kalau aku sebenarnya kalau masak ya bisa-bisa aja sih. Yeah. Cuman it's not my passion. Iya. Yeah. Jadi nggak hobi gitu. Soalnya kayak aku nggak bisa masak. Yeah. Tapi untungnya suami aku tuh nggak pernah menuntut aku breakfast atau dinner apa. Not my passion, nggak hobi. Iya, beda universe ya kalau ini mah. It's not my passion, nggak hobi. Ya bisa sih, but it's not my passion. Wajar lah mereka nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah tangga. Mereka kan wanita karir. Ya Anda yang bukan wanita karir ya, mau ngapain? Mau rebahan sambil mainan HP gitu? Nggak mungkin dong. Bu, coba deh ibu pakai seragam SMP. Hah, itu kan seragam murid ibu. Tapi ibu juga penasaran kalau sekarang ibu pakai seragam SMP kayak gimana. Oke, kali ini ibu bakal turutin. Karena ibu udah gak punya seragam SMP, jadi sekarang ibu mau beli dulu seragamnya. Nah, kayaknya ini tokonya. Ternyata bener toko ini jual seragam, guys. Cari baju SMP ya, yang perempuan. Ini roknya, coba nih. Oke guys, ibu udah punya seragamnya. Sekarang ibu pulang dan langsung coba seragamnya. A few moments later. Ada ibu-ibu anjay. Bro. Oh, dear. Aman enggak, teman-teman? Aman enggak? Tapi hati ini emang masih cocok banget sih ya. Tapi dia emang badannya kecil sih anjir. Tapi rata-rata guru itu kayak awet muda gitu gak sih anjir.